الحمد لله رب العالمين وآمين نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى على من أفعى في علم في دليل عنه وعلى سيدي dan wajib atas seorang tuan على wajibnya maknanya fitratu amatihi memberikan fitrah kepada budaknya yang perempuan al-muzawajati yang udah bersuami limuksirin bagi suami yang susah. Jadi budaknya udah nikah tapi punya suami susah ya. Maka tuannya ya memberikan zakat fitrah. Jadi istri ukurannya suami ya. Suami susah, istri susah. Suami kaya, istri kaya. Jadilah suami-suami yang kaya. Dengan apa? Takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah, insya Allah kaya ya. Kaya hakiki ya. Kaya kalau takwa kepada Allah. Karena orang yang takwa kepada Allah ya dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, mudah rezekinya. Dan dicintai oleh makhluk langit dan makhluk bumi. Dicintain orang, kalau dicintain didoain enggak? Didoain. Takwa. Nah, yang susah-susah itu yang tukang maksiat. Dibilangin enggak dengar, dibilangin enggak paham tuh susah bakalan. Andai kata kaya istidraj. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jadilah kita manusia yang takwa. Berat, emang juga berat. Masa mau mencapai sesuatu yang bagus enteng? Ya kalau enteng, gampang, mudah, semuanya bagus. Harus ada ujian. Wa 'alal hurrati al-ghaniyati dan wajib zakat fitrah atas perempuan yang merdeka yang kaya. Ada perempuan merdeka kaya. Al-muzaw wajati yang sudah bersuami li abdin bagi budak. Tapi dia kaya nih perempuan. Ya. Maka dia wajib bayar zakat. La alaihi tidak atas budak. Ya, kalau budak enggak, walau ghanian sekalipun dia kaya. Karena budak. Qala fil bahri berkata ia dalam kitab al-bahr walau ghaba zawju fani zawjati iktiradu nafaqatiha lidarurati la fitratiha. Walau ghaba zawju jikalau suaminya ghaib pergi kemana gitu. Fali zaujati maka bagi istri boleh
iktiradu nafaqatiha, minjem nafaqahnya. Jadi dia pinjam li darurati, karena darurat dia pinjam kepada orang, minjem. Atau boleh juga duit dia dipinjemin, boleh. Kenapa? Karena kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri. La fitrati, tidak fitrahnya. Jadi kalau fitrah enggak boleh minjem buat fitrah, enggak, karena susah. Karena ya kewajiban suami, ya, tanya susah. Li'annahu mutalabu, karena bahwasanya suami dialah yang dituntut, bukan istri. Ya kan, enggak dituntut untuk minjam, enggak. Jadi betapa berat seorang suami harus bertanggung jawab. Wa kadza ba'duhu al-muhtaj, dan seperti ini pula sebagiannya yang dibutuhkan. Ada sebagiannya orang tua atau anak yang butuh nafkahnya, tapi yang menanggungnya enggak ada, maka boleh minjam dulu. Karena darurat boleh. Emaknya susah, babanya susah, dianya susah juga, ya minjem dah buat menghidupkan emak bapaknya. Atau ada yang ngurus, pergi dia, dia minjemin untuk ongkosin orang tuanya. Watajibul fitratu, wajib bayar fitrah ala man marra, atas orang yang berlalu. Wajib bayar fitrah atas orang yang lalu. Amman zukira, daripada orang yang telah disebutkan. Wajib bayar fitrah daripada orang yang telah disebutin. Itu orang yang merdeka. In fadulla. Daripada orang yang disebutin tadi, setiap muslim yang wajib memberikan nafkah kepadanya. In fadulla, jika lebih. Ankuti mamunin, daripada makanan pokok orang yang ditanggungnya. Lahu talzamuhu, baginya menanggung, wajib akan dia, mu'natu oleh ongkosnya, minafsi daripada dirinya, wakil dan lainnya. Dari makanan pokok orang yang ditanggungnya, dia menanggungnya. Kita punya orang tua susah, kita yang tanggung. Kita punya anak susah, kita yang tanggung, gitu. Tuh, mamun. Ya, talzamuhu mu'natuhu. Yauma idin wa lailatihi. Di hari id dan malamnya. Jadi ukurannya di situ. Kaya tidaknya, kaya miskin susahnya, ya. Mudah susahnya, kaya miskinnya, di hari id dan malamnya. Harinya, malamnya, susah apa kaya. Ukuran kaya enggaknya di situ. Wa an malbasin, dan daripada pakaian. Wa maskanin, tempat tinggal. Wa khadimin, pembantu. Ya taju ilaihima, yang bantu, yang butuh ia kepada keduanya. Wa dia au mamunuhu, atau orang yang di
ya tanggungnya. Wa andainin, dan daripada utang, alal mu'tamad, di atas kaul mu'tamad, ya. Khilafan lain halnya lil majmu, bagi kitab majmu. Walau mu'ajjalan sekalipun ditempokkan. Wa in radiya sahibu bitakhir, sekalipun ridha oleh sahibnya dengan ditakhirkan. Ya. Ma yukhrijuhu biha al fitratu. Apa yang ia keluarkan akan dia padanya pada fitrah. Wahia dan yaitu apa yang dikeluarin? Yaitu az-zakatul fitri, zakat fitrah, so'on satu so'. Wahia wahwa arba'atu amdadin, dia ada lima mud. Jadi yang dikeluarkan itu adalah lima mud, so' satu so', lima mud. Jadi ukurannya tadi, jika lebih daripada makanan pokok, ya, orang yang ditanggungnya lebih. Jadi bayar zakat fitrah itu kalau ada lebihnya, kalau susah banget kagak ada sama sekali ya kagak bayar. Ya, kalau kita mah belum lebaran takbiran udah bayar duluan ya. Iya. Orang kita begitu khawatiran. Ya, saya punya cerita nih. Sedih banget ceritanya. Bahwa saya orangnya sangat pikirin anaknya bayar fitrah. Sama agama mikirinnya banget-banget. Jadi beliau jual kambingnya buat zakat fitrah. Beli kambingnya buat, jual kambingnya buat zakat fitrah anak-anaknya. Saya dipanggil. Udah dijual kambingnya, dikasihlah duit. Waktu itu dikasih duit 30.000. Waduh, 30.000 banyak betul. Waktu itu banyak 30.000. Mungkin sekarang berapa duit ya? 30.000. Harga kambing dulu. Harga kambing sekarang 3 juta ya, 3 juta 4. Sekitar itu berarti kalau sekarang 30.000 berarti 3 juta Anda sekarang. Ketika jalan pulang ya, diberhentiin polisi. Diberhentiin polisi. Namanya orang baru bisa naik motor. Baru bisa naik motor. Waktu itu akhir daripada baru bisa naik motor, akhir kelas 3 SMA ya. Udah mau lulus ya. Diminta ya, ditanya duitnya berapa, bilangin duitnya semuanya. 30.000 diminta, 30.000 semuanya diminta. Masya Allah. Saya pulang-pulang nangisnya. Nangis kesian sama bapak, boleh jual kambing, ya Allah. Sama duit enggak ada. Enggak punya duit lagi. Duit segitu-segitunya diminta sama polisi, dikasih semuanya. Ya Allah, ya Rasulullah. Pesan buat kalian, janganlah jadi orang membuat orang jadi menangis. Jangan. Buatlah orang jadi tersenyum. Jangan seperti tadi ya, jadi orang ya, membuat orang jadi nangis. Dia nggak lihat orang susah. Duit segitu-segitunya. Udah susah, jujur banget lagi. Jadilah orang
kita seorang yang dapat membantu orang banyak. Bagaimana supaya orang bisa kebantu, orang bisa ketolong, bukan malah nyusahin orang, jangan. Bikin orang makan gara-gara kita, pinter gara-gara kita, kebantu gara-gara kita. Insya Allah walau kita sudah tiada, nama kita tetap berkenang di hatinya mereka. Itu namanya apa? Umurnya panjang. Walaupun secara ya angka umurnya pendek, tapi secara hakikinya umurnya panjang. Seperti Imam Syafi'i, umurnya panjang, sampai sekarang selalu dikenang, dan para ulama-ulama lainnya. Wa iya ay zakatul fitri, dan dia itu zakat fitrah, so'un satu so', wa huwa arba'atu amdadin, dia ada empat mud. Wal mudu, satu mud adalah ridlun wa sulusun, satu liter sepertiga. Ya. Wa qaddarahu jama'atun, mengukur akan dia oleh satu jama'ah, bi'afnatin bi'kaffaini mu'tadila ini, dengan segenggam, dengan dua telapak tangan yang sedang, ankuli wa'in, daripada tiap-tiap seorang. Jadi segenggam dua telapak tangan begini, bukan segenggam segini. Ada orang nerangin segini, ya salah. Segenggam dua telapak tangan. Nah, segini nih, beras segini namanya apa? Satu mud. Empat kayak begini namanya satu sok. Satu sok. Min goli mikuti baladih, dari yang biasa makanan pokok negerinya. Kita di sini makannya apa? Beras, ya beras. Berasnya yang bagaimana? Yang mahal, yang murah, yang sedang, yang sedang, yang sedang kemarin. Ya. Biasa makan yang mana? Yang jelek, ya, yang jelek keluarin. Oh, yang bagus boleh enggak? Ya, boleh banget. Biasa makan beras yang 9.000, pengen yang 10.000, boleh enggak? Boleh banget. Gitu. Jadi kalau sedekah yang bagus. Jangan sedekah yang jelek. Orang udah ente udah kagak mau, orang ente suruh makan. Jangan. Yang bagus. Ai baladil mu'ad anhu, artinya negeri yang ditunaikan daripadanya. Fala tujzi'u, maka tidak memadai, min ghairi ghali biquti, daripada yang bukan biasa makanan pokok-pokoknya, enggak boleh. Biasa makan pokok beras, keluarin jagung, enggak boleh. Au kuti mu'addin au baladi, atau makan pokok ya, orang yang menunaikan, atau negerinya, negeri orang yang menunaikan. Litasyau fi nufusi lidzalika. Ya. Karena ya yang diinginkan jiwa-jiwa bagi demikian itu, iya. Kita di sini beras, yang diinginin makanan pokoknya ya beras. Orang ingin beras, ya, bukan jagung. Wa min sama, dan alisan dari sana, wajib wajiblah sorfuha, oleh memberikannya lil fuqara'i, bagi orang-orang miskin, orang fakir. Baladi mu'addan anhu, negeri orang yang ditunaikannya, yang ditunaikannya, dan di situ wajib mensurvey-nya, ya, mengalokasikannya kepada negeri ya, orang yang ditunaikannya. Fa in lam yu'rab, maka jika tidak diketahui, ka'abikin, seperti orang yang kabur,
fafihi aron, maka padanya ada beberapa pendapat. Minyak diantaranya ikhrajuha alan, mengeluarkannya ketika itu juga. Iya, dikeluarin, nggak ketahuan kabur kemana nih. Wamin diantaranya anna ala tajib, bahwasannya nggak wajib illa kecuali idza ada. Ada yang mengatakan begitu, nggak wajib kecuali dia kembali. Wapi kaulin, pada satu kaul la syai'a, nggak ada kewajiban suatu apapun. Orangnya kabur, mau bayar gimana?